Kirap maskot Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar akan berjalan hingga 17 Agustus 2024. Agenda ini dimulai dengan menyambut kedatangan maskot dari Kota Blitar di pelataran Museum Penataran Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, dan akan disosialisasi. Tarian flash mob. Selanjutnya pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 melakukan perjanjian damai dengan menandatangani deklarasi damai Pilkada 2024. Hari ini kenapa kita taruh di Museum Diorama Penataran? Karena kita ingin Pilkada Blitar tahun 2024 nanti juga menjadi sejarah. Kirap kita berada di lokasi penataran yang penuh dengan sejarah, maka kita akan ciptakan kembali. Yono.